4 tanda wanita terkena sihir. Baik, yang pertama kamu akan kerap migrain. Yang kedua, kamu akan sakit pada bahagian rahim. Yang ketiga, kamu akan jadi cepat marah. Kerap bermimpi perkara yang menakutkan. Berkaitan dengan mimpi pula, ia terbahagi pada beberapa bahagian. Antara mimpi-mimpi yang kamu akan mimpi kalau kamu dah memang confirm terkena sihir adalah ular hitam. Kamu akan bermimpi binatang berbisa seperti lipan kalajengking. Dan kamu akan bermimpi mayat, itu memang confirm kamu dah ada gangguan sihir. Baik, kamu ada tak tanda-tanda yang Ustaz tu cerita tu? Kalau ada, tolong komen pada ruangan komen, insyaAllah. Nanti Ustaz akan beritahu macam mana nak rawat diri sendiri dengan rukyah mandiri. Semoga apa Ustaz share menjadi manfaat zahir batin untuk kamu semua. Jangan lupa untuk follow Pusat Rawatan Idrus, share video ni dan tag kawan-kawan. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa selawat. Selawat sampai jumpa Nabi.